Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini saya berada di PJL 81 ya. Di sini saya mau update DDT yang jalur sebelah situ tuh. Saya update, soalnya di sebelah sana tuh LAA-nya udah rapi terpasang ya. Kemarin nggak sempet kesini karena ada acara. Oke. Yuk kita ke sana aja langsung ngelihat LAA-nya sama wesel dan lain-lainnya ya. Yang pertama ya, itu jalurnya juga udah kepasang semua. Kalian bisa lihat juga LAA-nya. Bentar. LAA-nya juga sudah terpasang ya, yang dari jalur ini. Udah terpasang semua. Jadi LAA-nya udah nyebrang ke sana tuh yang jalur barunya. Ini kita maju sedikit yuk. Buat ngeliat wesel yang di sebelah sana tuh. Ini ya wesel tahap satunya yang jalur baru. Kalian bisa lihat proses pergeserannya di video saya, nanti saya tampilin di atas. Sama yang tahap 2 nya saya cantumin juga, yang tahap 3 nya juga ya. Semuanya ada kok di video saya. Sini udah ada motor wesel tuh, yang di sebelah situ juga udah ada. Itu belum bisa digerakin, belum ada apa namanya, kayak kabel-kabel buat gerakin gitu. Baru motornya doang. Ini yang tahap 2 masih. Sudah sedikit jalan ke tahap 3. Nah, di sini waktu itu belum terpasang ya. Ini ada bekas nih, belum disambungin nih, masih terputus. Yang sebelah situ juga masih terputus. Nih, ayo kita deketin. Ini udah nih. Udah dipasang. Tuh ya, udah dipasang ya. Yang ini juga udah dipasang. Jadi tinggal yang sebelah situ doang belum. LAA juga sudah bisa nyilang ya. Sudah cepat pembangunannya. Kalian juga bisa lihat ini ya, apa video-video yang wesel ini sama yang jalur-jalur ini pada dicopotin. Kalian bisa lihat di video saya ya. Sama yang apa namanya, diresmiin ya jalur ini, uji coba waktu itu juga. Kalian bisa lihat-lihat di channel saya kalau misalnya kalian penasaran. Sini saya lagi nunggu beberapa kereta ya, sangat jarang sekali saya hunting pagi-pagi, jadi saya nggak hafal kereta api apa aja yang lewat pagi-pagi ini. Yuk kita tunggu yuk. Oke, di sini wesel yang tahap 3 nya ini ya, juga belum ada apa namanya mesinnya, baru ada itu doang tuh motornya. Nah, di sini itu karena nggak ada apa, belum dipasang penggeraknya, jadi diganjel gini tuh, diganjel tuh
biar wesel nggak gerak-gerak, jadi diganjel tuh biar nggak berubah posisi. Yang di sebelah itu kayaknya juga sama deh. Tuh juga diganjel sama. Tuh diganjel. Yang sini juga diganjel. Karena emang belum ini, belum aktif semua jalurnya. Jadi diganjel biar nggak gerak-gerak misalnya. Jadi baru komuter lain yang lewat ya. Yuk kita tunggu apa aja masih yang lewat. Kabel LA-nya yang apa? Yang baru tuh ya. Ada yang kuning-kuning di atasnya. Soalnya kemarin tuh belum ada yang menyelang ke sini tuh belum ada. Kemarin saya lihat udah dipasang, jadi saya update deh buat teman-teman semua biar pada tahu ya. Thank you.
Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Pantau terus channel saya, perkembangan Double Double Track. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.